ketika engkau bersembahyang, karya M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu, pintu langit terkuakan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar. Bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lam badanmu memandangi asal usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sejadah cahaya. Melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia, rumah yang tak bisa dikisahkan siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hati
hatimu sabar mulia. Kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas akrasi. 9, 9.